Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kelanjutan dari video tadi. Ini kan tadi kacang merah sama kacang putih sama air ikan sudah saya masak kurang lebih 1 jam lebih sampai kacang merahnya empuk. Ini sudah mendidih, baru masukkan pepaya, tadi ayam, sama kurma merah. Kita masukkan ya ke dalam kuah yang sudah mendidih tadi. Masukkan sedikit demi sedikit. Besarkan api ya, tekan api dulu. Kita tunggu sampai mendidih airnya. Ini besarkan airnya besar. Sudah mendidih begini, tunggu sebentar ya. Kalau sudah mendidih begini sebentar, kita kecilkan api. Kita masak 1 jam sampai pepayanya empuk dan kaki ayamnya empuk juga. Udah ya guys, gitu aja video dari aku cara memasak sup kaki ayam. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.